So, ring boom, skuyo, what's up baby, welcome back with me again, Denzil di Game Stumble Guys lagi guys. Stumble Guys kali ini ada update terbaru 0.80 beta ya guys, yang dimana tema update kali ini adalah The sky, the limit guys. Langit adalah batasnya ya. Temanya berarti kita akan terbang-terbang atau apa itu aku gak tahu guys. Kita akan review sama-sama apa skin baru, footstep atau ability baru. Mungkin ada map baru juga ya guys ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian untuk klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu guys. Respect semuanya udah klik tombol like dan subscribe. Kita langsung aja review update terbaru, let's go. Oke guys, seperti biasa aku akan review skin terlebih dahulu guys ya. Di sini ada skin apa saja guys, kita cek ke bawah. Oke guys, dari skin uncommon ada Chloe, kayak Robin Hood gitu ya. Terus ada Elisa, oh my god, ini yang ini bagus banget guys, slim dan langsing, cocok untuk Crystal ya. Di skin rare ada Somer, kayak skin kucing itu. Terus ada Gear Cracker, lalu itu ada ini kayaknya udah deh, Coco. Oh my god guys, ini collab sama Coco Melon atau gimana gitu. Ada Joss. Terus kita lanjut di Epic ada Gingerbread pisang coy. Terus ada juga Gingerbread Sprinkles, ini kuda poni yang itu ya. Lalu itu ada Gus, ada Agus coy. Lalu itu ada Gingerbread Mr. Stumble, ada Mrs. Claus, ada Santa Claus. Ini Santa Claus guys. Oh iya, Desember Natal guys ya. Jadi ada Santa Claus lagi, skin terbaru. Lalu itu di skin legenda ada Cool Buster, ini skin Furnets ya guys ya, yang di Minecraft. Lalu itu ada Duke Tumbleton, ada juga Gingerbread Samurai, gelo. Progen Zephyr, oh my god guys, ini keren banget guys. Zephyr tapi Progen dan ada aura-aura esnya gitu guys, dingin. Rudolph the Resource, oh my god, Gigachad Bir bro. Super Zephyr, ini jangan bilang ada efek kapal-kapalnya itu maju guys, keren sih kalau itu ada. Lalu kita lanjut ke di mythic skin ada Captain Nemo, lalu itu ada Juice Stream, ada sayapnya. Lalu itu ada Rudolphy, ya, dan untuk mythic cuma segitu nampaknya guys. Kita lanjut di special ada Aurora, oh my god, yo ini keren banget guys, skinnya ada aura-auranya. Lalu itu ada Goldface. Oke, untuk spesial cukup biasa aja ya. Ada Glacie, oh my god, kayak Godzilla guys. Tapi mukanya kayak Axolotl. Udah kah segitu dong lah. Ya, dan itu dia untuk skin guys. Nampaknya sudah selesai segitu. Aku paling suka yang Jetstream yang di Mythic. Yang ini guys, kalian lihat di gambarnya nih, gambarnya sayapnya buka. Ini kalau double jump kayaknya sayapnya buka dah. Oke, kita lanjut ke emote. Kayaknya ini, oke, nampaknya emote kita skip aja ya guys ya. Kita lanjut ke ability. Di ability kemarin di open betanya ada yang baru guys. Ini ability apa nih? Shoot down. Kita unlock ya, coba guys. Beli. Shorten cooldown, change move speed, increase size. Ability jadi besar ini guys. Oke, kita coba pakai di shield. Oke. Animasi juga kayaknya di skip guys ya. Tapi ada animasi mythic baru guys. Yo, wah ini keren guys. Lanjut di footstep nih, footstep penting guys. Gold jet, gold jet, oke guys, gold jet cukup keren. Jadi ya guys, untuk skin, ability, emote, footstep dan lain-lain yang ada di customize ya guys, cukup baru-baru dan tema santai ya, tema Natal kali ya. Kita akan lanjut ke workshop kali guys. Apakah ada update workshop adik-adik? Workshop. Workshop nggak ada update guys, elek. Oke guys, di sini aku sudah dapatkan skin terbaru, emote dan juga footstepnya guys ya. Di sini udah pakai. Ini by the way skinnya mirip The Flash ya. Di sini kita akan coba langsung review map baru guys ya. New map Lava Land Legendary guys, finally ada map Lava Legenda ya. Kita bermain di tengah-tengah wahana ya guys ya, di tengah-tengah gunung berapi ini kayaknya guys. Dan juga liatin guys, seperti yang kalian lihat tuh, pijakannya ada yang baru-baru gini guys. Hati-hati kalian ya. Terus ini apa, ini mutar-mutar gaming. Terus ada juga akar hijau guys, itu kalian kena stun guys tuh, kayak gitu guys. Yo, ada juga trampolin bejir. Gelo, ini size. Itu apa tuh, itu guys, ini apa cok? Wow, sesat. Yo, ada yang hijau juga guys, hijau kayak pohon ya, apa nih?
Oh, hijau slow-mo, guys. Hijau kena slow-mo, adik-adik. Hancur, kah? Bloknya ada yang hancur, coy. Wah, sisa 2 orang nih, buat jangan mati, bok. Kayak Yuki. Wah. Mana nih? Wih. Gelok. Guys, ada dino, guys, di sana, guys. Look, laka. Dinosaurus. Wow, keren gini, bijir. Cukup keren, guys, ya. Aku suka, guys. Oke, guys, kita lanjut review ke map berikutnya, guys, ya. Lanjut ke map kedua, yaitu Sky Slide, guys. Ini map keren banget, guys. Ini map keren banget, bro. Lihat itu. Ada paus terbang, ya. Mirip di game Dragonis, guys. Dan kita meluncur di sini ke bawah. Yo. Wow. Astaga, kena itu. Aduh. Kurang epic, guys. Oh my god. Yo. Gila gini, guys. Gila gini, coy. Ada bom. Jadi guys. Keren, coy. Wah, ini yang ini keren, guys. Kayak drop map. Yo. Yuh. Ini footstepnya ngalangin sih, guys. Nice. Ada bola apinya, bijir. Ya. Harus ganti footstep, guys. Oh, bisa pijit. Bisa dapat boost kah ini? Coba, guys. Gokil. Oh no. My guys, keren banget, guys. Keren banget, guys. Yo, main sekali lagi. Let's go, guys. Wow, keren banget, coy. Ini dia. Oh my god. True. Smooth operator. Guys. Lihat sini, guys. Kup. Oh, kalau ke kiri gini ya. Lu anjay. Gelo, keren banget, coy. Let's go. Jangan lupa loncat, guys. Ini, guys, bagian favorit aku di sini, coy. Tuh, kalau kena animasinya gitu, guys. Wow. Hop, anjay. Anjir, susah banget guys yang ini, guys. Ada emote ability baru ya, guys. Ini untuk apa, bro? Apaan tuh, guys? Nambah speed kah? Coba ya. Anjir, itu ability apa, guys? Let's go. Woohoo. River. Ini ability apa sih, guys? Udah gitu dong. Udah gitu dong, cok. Yaudahlah, kita finishin dulu, guys. Wow, smooth. Yo. Woohoo.
itu ability apa guys, enggak tahu ya. Kita coba di Block Dust kali ya. Oke guys, aku sudah ada di game Block Dust Legenda guys. Di sini aku coba review ability baru guys ya. Tapi di sini aku bingung guys, ini ability apa sih bro? Mungkin ini ability kayak ini guys. Kalian misal kena efek ya, efek sliding level maksimal tuh kan bisa pelan. Kalau klik ini, klik shoot down, nah ntar, nah gitu kan, ntar efeknya jadi ini guys, jadi lemah. Kayaknya masih bug atau gimana ya? Aku nggak tahu bro. Di sini kalau kalian baca nama ability-nya itu shoot down guys. Dan di sini ada cooldown, terus ada move speed, terus ada ini guys. Increase size. Nah, kayak ability ini, kayaknya increase size itu jangkauannya jadi bertambah kali guys ya. Atau apa bro? Aku nggak tahu ini fungsi ability ini apa guys. Kita harus cek berdua sih guys. Tapi ntar kita coba tesnya di global sama kalian aja kali ya guys ya. Oke guys, jadi itu dia review beta 0.80 beta ya guys ya. Yang dimana ada skin baru, ada ability baru juga yang aku belum tahu itu fungsinya apa. Yang just di shoot down guys. Mungkin ability-nya misal kalian kena efek sliding level max kan itu kalian jadi slow down. Nah kalau pakai ability itu efeknya menghilang mungkin kayak gitu guys ya, tapi aku juga nggak tahu. And ya, segini dulu videonya guys. Terima kasih semuanya udah nonton. Respect semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe semuanya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Denjil signing out and see you di next video. Bye bye. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light.